بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'akum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang semoga Allah rahmati, yang saya cintai karena Allah. Alhamdulillah, tentunya kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, atas segala kebaikan yang Allah curahkan kepada kita, terutama ketika kita diberikan kesempatan untuk melakukan amal salih, berkumpulnya kita pada majelis yang Allah cintai, maka tidak ada tempat bagi kita bersyukur kecuali hanya kepada Allah. Karena sesungguhnya siapapun yang mereka selalu disibukkan oleh Allah di dalam kebaikan dan disibukkan oleh Allah di dalam ketaatan, maka itu merupakan indikator Allah menginginkan kebaikan pada hidup orang tersebut. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa min alamati syukrillah ayyushkilahu bima la yanfa." Allah itu kalau sudah tidak senang sama orang, maka Allah itu akan menyibukkan orang itu dalam perkara yang tidak bermanfaat. Berarti pemahaman terbaliknya, siapapun yang diinginkan oleh Allah dan dicintai oleh Allah akan selantiasa disibukkan di dalam kebaikan. Dan inilah yang menjadikan kita bersyukur atas segala nikmat dan kebaikan yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan malam kali ini kita berjumpa, dan semoga akan lahir kebaikan-kebaikan setelah kebaikan ini kita peroleh dari Allah. Kepada Allah kita tentunya bersyukur, dan kepadanya kita menggantungkan segala urusan kehidupan kita, dan semoga Allah selalu menolong kita dan tidak meninggalkan kita walaupun sekejap mata. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita akan menyampaikan kajian, dan tentunya kajian kita sudah tidak lagi kajian tematik. Kalau pada 2-3 pertemuan sebelumnya kita masih kajian tematik, maka pada kesempatan mulai malam ini dan malam-malam nanti 1 bulan setelahnya, karena kita akan kajian rutin setelah setiap 1 bulan, maka nanti kita akan mulai kajian kepada kitab. Karena memang tentunya kajian kita kalau meningkatkan, kalau ditingkatkan grade-nya, itu salah satunya adalah bukan hanya pada kajian tematik, tetapi kita sudah beralih kepada kajian kitab. Karena tentunya sering saya ulang berkali-kali, kajian tematik itu menarik dan variasinya lebih banyak, tetapi memiliki kekurangan. Akhirnya kita kurang sistematik di dalam kita belajar. Makanya banyak orang mereka belajar pada kajian tematik, karena lama dia belajar karena tematik, akhirnya dia tidak tahu secara sistematik apa saja yang sudah dipelajari. Biasanya kita nanya, berapa lama ngajinya? 7 tahun. Apa saja yang sudah dipelajari? Biasanya jawabannya itu, saya juga tidak tahu apa saja yang dipelajari, karena terlalu bercabang-cabang ilmu dan tema yang dia kaji dan dia pelajari. Tentunya akhirnya dengan kekurangan yang semacam itu menjadi petunjuk bagi kita. Berarti kajian itu salah satunya adalah kajian kitab, supaya sistematik yang kita pelajari terstruktur, dan akhirnya nanti kita mengetahui pelajaran apa saja yang telah kita kaji, supaya kita mampu melanjutkan untuk mempelajari yang belum kita pahami, supaya tidak mengulang-ulang materi yang sebenarnya sudah kita kuasai dan sudah kita pahami. Dan itulah yang menjadikan saya insya Allah sudah menyampaikan kepada pengurus, mulai malam ini insya Allah kita akan memilih kajian kitab, dan kita akan menyampaikan mukadimah dulu pada pertemuan malam kali ini, sebelum nanti bulan-bulan berikutnya kita akan mengkaji kajian tema, kajian kitab yang akan kita pilih insya Allah. Dan tentunya kajian kitab yang kita pilih, saya memilih kajiannya adalah kajian tafsir ayat-ayat hukum, kajian tafsir ayat-ayat pilihan. Inilah yang akan menjadi kajian kita insya Allah. Kita akan menggunakan referensi kepada tafsir Imam Ibnu Katsir, yang akan menjadi rujukan dan menjadi referensi kita untuk belajar tentang ayat-ayat Allah. Karena salah satu persoalan mendasar dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim, kita mendapati mukjizat terbesar dalam kehidupan kita itu Quran. Tapi sedikit di antara kita yang memahami tentang kalamnya Allah, memahami tentang firman-Nya Allah, dan akhirnya menjadikan banyak petunjuk yang kita lalaikan dan tidak kita perhatikan.
sehingga berantakan kehidupan kita disebabkan karena kita tidak memperhatikan firman dan kalamnya Allah, dan untuk kita pahami dan kita praktekkan dan kita amalkan pada kehidupan. Makanya insya Allah kita akan memilih kajian kitab kita insya Allah secara rutin dan berkala setiap bulannya, yaitu adalah kajian tafsir ayat-ayat pilihan, dan referensi paling utama yaitu adalah tafsir Imam Ibnu Katsir. Tafsir-tafsirnya yang di rumah, yang masih ada di lemari yang tidak pernah disentuh, diambil. Tafsir-tafsir di rumah yang kemudian masih terbungkus plastik, dibuka plastiknya. Dan insya Allah kita akan pelajari bersama-sama kajian tafsir itu insya Allah secara berkala, secara rutin dalam kajian kita secara per bulan. Sekarang mari kita bahas dulu. Sebelum kita membahas, tentunya kita ingin menyampaikan mukadimah. Kenapa kita memilih kajian tafsir ayat-ayat pilihan? Karena kalau kita tidak mengerti alasan apa kita memilih kajian tafsir ayat-ayat pilihan, saya khawatir kita bingung. Dan kita tidak mengerti motivasi apa kenapa kita harus mempelajari tafsir ayat-ayat pilihan. Kalau kita tidak tahu motivasi apa dan alasan apa kenapa kita memilih materi kitab ini untuk kita kaji, saya khawatir nanti akhirnya hilang motivasi kita untuk belajar tafsir. Oleh karenanya, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu dalam mukadimah kenapa saya memilih kajian tafsir di Masjid MKR setiap Sabtu, setiap bulannya. Kenapa kita memilih kajian tafsir ayat-ayat pilihan? Dan alasan inilah yang saya harus sampaikan supaya antum juga memahami sebagaimana yang saya pahami, dan supaya nanti akhirnya kita memiliki motivasi untuk belajar tentang tafsir, terutama ayat-ayat pilihan yang kita harus mengerti dan kita harus pahami bagaimana makna dari ayat-ayat tersebut. Sebelum kita menjelaskan alasan kita untuk mempelajari tafsir ayat-ayat pilihan, mungkin ada di antara kita yang bertanya. Pertanyaan kita adalah, kenapa ada kata-kata ayat-ayat pilihan? Kalau kita mendengar kata ayat-ayat pilihan, seakan-akan ada ayat-ayat yang tidak pilihan. Lalu kemudian mungkin kita berkata, loh berarti ada ayat yang tidak penting, karena ayat itu tidak pilihan. Mungkin nanti ada yang bertanya yang semacam itu. Sebelum ada yang bertanya, saya jawab duluan supaya nanti waktunya tidak terlalu panjang kalau mau pulang. Jadi kita harus paham kenapa dituliskan kata ayat-ayat pilihan. Sesungguhnya kalau kita memilih kata ayat-ayat pilihan, bukan berarti ayat-ayat yang tidak kita pilih dan tidak kita pelajari tafsirnya, bukan berarti itu tidak penting. Karena setiap ayat itu adalah penting, dan setiap ayat itu adalah hudan lil muttaqin. Setiap ayat itu menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Tetapi kedudukan ayat yang dia menjadi petunjuk dan diibadahi kalau kita membacanya, tentunya kita paham ada beberapa ayat yang memiliki kedudukan lebih penting dan lebih utama di sisi Allah daripada ayat-ayat yang lainnya. Karena kedudukan dan posisi setiap ayat di hadapan Allah, kedudukan setiap surat dengan surat yang lainnya di hadapan Allah itu tidak sama, Pak. Ada satu surat yang memiliki keutamaan lebih, ada surat yang keutamaannya lebih rendah daripada surat yang pertama. Ada ayat yang lebih utama, ada ayat yang kurang utama di sisi Allah. Dan itu merupakan sesuatu yang sifatnya kita dapati di dalam Al-Quran. Mana dalilnya, Ustaz? Sampai Ustaz berani mengatakan bahwasanya tidak setiap surat dan tidak setiap ayat memiliki kedudukan yang utama di sisi Allah. Karena kedudukan setiap ayat dan setiap surat itu ternyata beda-beda. Oke, kita datangkan dalilnya. Dalilnya pada surat Al-Baqarah ayat 106. Allah menyampaikan pada surat Al-Baqarah 106, "Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha." Tidaklah kami menghapuskan satu ayat atau melupakan satu ayat kecuali kami mendatangkan ayat yang semisal atau ayat yang lebih baik. Allah menyampaikan pada ayat ini, surat Al-Baqarah 106, tidaklah kami hapus satu ayat kecuali kami datangkan ayat yang semisal atau ayat yang lebih baik. Ada kata-kata na'ti bi khairin minha. Kata Allah, na'ti bi khairin minha. Kami datangkan ayat yang lebih baik. Berarti di situ Allah menegaskan dan Allah mengabarkan kepada kita ada ayat-ayat yang memiliki keutamaan lebih daripada ayat-ayat yang lainnya. Makanya contoh, ayat kursi tidak sama dengan beberapa ayat pada surat Al-Baqarah. Surat Al-Ikhlas tidak sama dengan surat Al-Ma'un.
Surat Al-Falaq tidak sama dengan surat At-Takwir. Surat Al-Mulk tidak sama dengan surat Al-Munafikun. Dan itu memiliki kedudukan yang beda-beda, tanpa menafikan pentingnya setiap ayat dan pentingnya setiap surat untuk menjadi petunjuk. Tapi memang ada beberapa ayat dan ada beberapa surat yang memiliki kedudukan lebih daripada surat dan ayat-ayat yang lainnya. Makanya di situ kita akhirnya mendapati berarti ayat-ayat pilihan itu tidak salah, karena memang ada ayat-ayat yang sifatnya lebih baik daripada ayat-ayat yang lainnya, tanpa menafikan urgensi dan pentingnya setiap ayat menjadi petunjuk dalam kehidupan kita. Saya ambilkan contoh, Pak. Ustadz, apa surat yang paling utama kedudukannya dan ayat-ayat yang utama? Kita ambilkan contoh. Contoh. Surat Al-Baqarah itu beda dengan surat Al-Ma'idah. Itu sudah nggak bisa kita nafikan, Pak. Makanya surat Al-Baqarah itu sampai Rasulullah mengatakan, Faman akhadaha barokah, faman tarokaha hasrah. Siapapun yang mengambil surat Al-Baqarah, mengambilnya, memahaminya, mengamalkannya, itu tanda keberkahan. Dan siapa yang meninggalkan surat Al-Baqarah itu, maka dia berada pada kerugian. Makanya saking besarnya keutamaan surat Al-Baqarah, maka Rasulullah SAW kalau mengutus pasukan, mengutus rombongan, pada satu amanah tugas yang dibebankan oleh Rasulullah, selalu Rasulullah itu mengutus salah satu di antara mereka menjadi pemimpin. Dan indikator Rasulullah memilih pemimpin itu salah satunya ketika Rasulullah itu fit and proper test-nya itu dengan surat Al-Baqarah. Jadi misalkan yang diutus 6 orang, 7 orang, Rasulullah berkata, "Ayyuhum yahfadz surat Al-Baqarah?" Yang hafal surat Al-Baqarah yang mana? Fulan ya Rasulullah. Nah, fulan itu yang jadi amir, menjadi kepala dan pemimpin pasukan tersebut dan rombongan itu. Sama pula Rasulullah itu kalau mendapati kematian itu para sahabat bareng-bareng kalau habis perang, misalkan habis perang Badar, perang Uhud, kalau meninggalnya banyak tidak mungkin menggali satu mayat satu lubang, akhirnya digalilah satu lubang beberapa jenazah, beberapa mayat. Maka Rasulullah sebelum memasukkan para sahabat yang gugur di dalam peperangan dalam satu lubang, misalkan 3 dan 4 orang sekaligus, Rasulullah akan nanya dulu, "Ayyuhum yahfadz surat Al-Baqarah?" Mana yang hafal surat Al-Baqarah? Yang ini ya Rasulullah. Maka sahabat itu yang dikuburkan pertama kali, diturunkan pertama kali oleh Nabi, didekatkan ke arah Ka'bah yang paling dekat dengan Ka'bah, baru sahabat yang lainnya. Itu surat Al-Baqarah. Ya? Makanya saya khawatir nih kalau antum tidak hafal surat Al-Baqarah, nanti kalau antum meninggal bareng-bareng saya tanya, "Mana yang hafal surat Al-Baqarah?" Nah itu enggak ada, Ustaz. Akhirnya saya bingung, ini nguburkannya duluan yang mana? Disebabkan tidak hafal surat Al-Baqarah. Dan itu menunjukkan keutamaan surat Al-Baqarah. Makanya ketika rumah kita dibacakan dengan surat Al-Ma'idah, setan tidak terlalu ketakutan menghadapi surat Al-Ma'idah. Tapi kalau setan menghadapi rumah kita dibacakan surat Al-Baqarah, 3 hari 3 malam setan tidak akan mampu memberikan mandorat pada rumah kita kalau kita membacakan surat Al-Baqarah. Itu berarti surat Al-Baqarah kedudukannya beda dengan surat Al-Ma'idah, surat Al-An'am. Makanya kalau saya sering ditanya, "Ustadz, saya pengen menghafalkan Quran. Selain juz 30, mana yang antum rekomendasikan untuk saya hafal pertama kali?" Selalu saya sampaikan surat Al-Baqarah. Nah, itu yang pertama. Ya. Dan saya enggak akan nanya ke bapak dan ibu, "Sudah hafal surat Al-Baqarah ataukah tidak?" Saya khawatir jawaban itu menyakiti hati saya. Tapi kedudukannya beda. Makanya saking pentingnya surat Al-Baqarah, kalau kita tidak mampu membaca surat Al-Baqarah dalam satu malam untuk menjaga rumah kita dari godaan setan, Abdullah bin Mas'ud sampai berkata, "Bacalah 10 ayat pada surat Al-Baqarah kalau memang kamu tidak bisa membaca keseluruhan dari surat Al-Baqarah untuk menjaga rumah kita dari setan." Jadi kalau bapak dan ibu khawatir bahwasanya anggota keluarga kita bisa terkena sihir dan bisa terkena guna-guna, karena sihir merupakan fitnah yang tidak pernah absen dalam setiap zaman, kita khawatir misalkan anggota rumah kita ada yang terkena sihir, kena ain, makanya kemudian kita meruqyah rumah kita dengan surat Al-Baqarah. Kalau tidak mampu membaca surat Al-Baqarah, Abdullah bin Mas'ud berkata, "Kalau memang kamu tidak bisa membaca keseluruhan surat Al-Baqarah, bacalah 10 ayat saja mewakili seluruh dari isi surat Al-Baqarah." 10 ayatnya itu mana? 1-10? Bukan. Tapi 10 ayat itu dikatakan Abdullah bin Mas'ud di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir,
4 ayat yang pertama, ayat kursi, 2 ayat setelah ayat kursi, lalu kemudian 3 ayat yang terakhir pada surat Al-Baqarah. Maka 10 ayat itu mewakili keseluruhan surat Al-Baqarah untuk menjaga rumah kita dari godaan dan pengaruh sihir yang bisa mengenai kepada anggota keluarga yang kita cintai. Itu Al-Baqarah. Beda kan kedudukannya? Beda. Ali Imran beda, Pak, dengan surat kemudian misalkan An-Nisa, beda. Ali Imran itu kedudukannya besar. Makanya kita mendapati Ali Imran itu memiliki kedudukan, siapapun yang mereka membaca Al-Baqarah dan Ali Imran, kelak Al-Baqarah dan Ali Imran akan menjadi ghamam. Ghamam itu adalah mendung yang akan melindungi orang ketika dikumpulkan di padang mahsyar. Dengan mendung yang dikirimkan oleh surat Ali Imran akan melindungi orang dari teriknya matahari. Makanya kita kalau bangun tidur, Nabi tidaklah bangun tidur kecuali membaca 10 ayat yang terakhir pada surat Ali Imran setiap bangun tidur. Jadi Nabi kalau bangun tidur, kemudian beliau duduk, lalu kemudian beliau usap wajahnya, beliau melihat ke langit-langit rumah atapnya beliau, kemudian membaca 10 ayat yang terakhir dalam surat Ali Imran, dimulai dari inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil laili wan nahar, dibaca oleh Nabi sampai 10 sampai ayat yang ke-200. Dan tidaklah Nabi membaca 10 ayat pada surat Ali Imran kecuali surat Ali Imran itu akan menjadi naungan awan pada waktu kita dikumpulkan di padang mahsyar. Makanya kalau sunahnya kita bangun tidur, jangan langsung buka WA, pasang status lelapnya tidur malam ini. Lah, enggak usah cerita kalau kayak gitu. Tapi kemudian kita disunahkan untuk membaca 10 ayat yang terakhir pada surat Ali Imran. Makanya kita dapatkan bagaimana itu dalilnya, dari mana riwayatnya. Riwayatnya dari Ibnu Abbas. Ketika Ibnu Abbas itu tidur di rumahnya Rasulullah, kenapa dia bisa tidur di rumahnya Rasulullah? Karena Ibnu Abbas itu keponakan dari Maimunah, dan Maimunah itu istrinya Rasulullah, berarti mahram. Maka sesungguhnya termasuk orang yang sedikit bisa masuk ke rumahnya Rasulullah itu Ibnu Abbas, karena dia termasuk ahlul baitnya Rasulullah. Dia masuk ke rumahnya Rasulullah, dia lihat bagaimana kehidupan malamnya Rasulullah. Ternyata Nabi itu kalau malam habis isya pulang ke rumah, beliau kemudian ngobrol dengan istrinya. Makanya sebelum orang barat memperkenalkan konsep pillow talk, pembicaraan di atas bantal, nah itu sunnah sudah ngajarin itu. Makanya kita ngomong sama orang-orang yang hari ini lagi menggaung-gaungkan pillow talk, ketinggalan zaman lu. Karena sesungguhnya Nabi sudah melakukan itu dulu. Habis isya ngobrol, tidur. Tengah malam bangun, dan ketika tengah malam bangun, maka Rasulullah membacakan surat Ali Imran 10 ayat yang terakhir. Kedudukannya beda. Ya kan, Ali Imran beda dengan surat Al-Maidah, Ali Imran beda dengan surat Al-Hasyr, beda, Pak. Sebagaimana kita membaca surat Al-Mulk, nah itu beda, Pak. Membaca surat Al-Mulk tiap malam akan menjanjikan kita mendapatkan syafaatnya surat Al-Mulk selain syafaat dari surat Al-Baqarah. Karena syafaat itu terbagi menjadi dua, ada syafaat khas, ada syafaat am. Syafaat khas itu syafaatnya yang hanya dimiliki oleh Rasulullah dan diberikan sesuai dengan izin yang diberikan kepada Rasulullah. Ada syafaat yang kedua, syafaat amah. Syafaat amah itu syafaat yang kita dapatkan dari anak yang sholih, itu syafaat amah. Syafaat yang kita dapatkan dari sujud itu syafaat amah. Syafaat yang kita dapatkan dari teman yang sholih, yang nyari kita, yang nyari orang kalau orang itu berada di neraka dan tidak dijumpai mereka ketika di surga, itu syafaat amah. Dan termasuk syafaat amah, termasuk syafaat umum, yaitu adalah surat Al-Mulk. Dan itu beda. Kan beda kan? Dengan surat yang lainnya, misalkan dengan surat Al-Jum'ah, beda, Pak. Baca surat Al-Jum'ah tidak menjanjikan dan tidak menjamin kita mendapatkan syafaat pada surat itu. Tapi kalau kita membaca surat Al-Mulk, maka kita mendapatkan syafaatnya kelak pada waktu hari kiamat. Menghafalkan surat Al-Kahfi, 10 ayat yang pertama, beda, Pak, dengan menghafalkan 10 ayat yang pertama dalam surat Al-Mumtahanah. Karena menghafalkan 10 ayat yang pertama pada surat Al-Kahfi, usima min fitnati dajjal, kamu akan terjaga dari fitnahnya dajjal. Makanya masya Allah, salah satu perkara yang kita jaga itu yang menghafalkan 10 ayat yang terakhir dalam awal surat Al-Kahfi. Harus hafal itu.
Karena salah satu di antara perkara yang bisa menyelamatkan kita dari fitnahnya Dajjal itu hafal 10 ayat yang pertama pada surat Al-Kahfi. Yang kasihan itu sudah jomblo, tidak hafal awal surat 10 ayat yang pertama surat Al-Kahfi. Nah itu saya khawatir tidak selamat dari fitnahnya Dajjal. Maka hafal 10 ayat yang pertama pada surat Al-Kahfi beda dari hafal pada surat-surat yang lainnya. Kita membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas beda dengan kita membaca An-Nasr, Al-Ma'un, Az-Zalzalah, itu beda. Contoh surat Al-Ikhlas, kedudukannya tidak bisa disamakan dengan surat An-Naba. Kedudukannya tidak bisa dinamakan dengan surat At-Takwir. Karena surat Al-Ikhlas, kalau kita membacanya terus-menerus, maka itu akan menjadi sebab Allah mencintai kita, Pak. Makanya ada satu sahabat pada zaman Rasulullah, dulu kalau dia itu diutus oleh Nabi dalam satu pekerjaan dan tugas, dia itu menjadi imam, Pak. Dan kalau dia menjadi imam, selalu kalau habis membaca Al-Fatihah, dia membaca surat yang lain, setelah itu ditutup dengan surat Al-Ikhlas. Sampai para sahabat itu bisik-bisik semuanya, ini gimana sih ini imam kita ini? Bacanya dua surat. Akhirnya mereka ngomong kepada sahabat tadi, kalau kamu mau satu surat aja, enggak usah dua surat setelah Al-Fatihah. Sahabat itu kokoh dan tegar. Dia berkata, insyita, kalau kamu mau, ya begitu saya menjadi imam. Kalau kamu tidak mau, ya silahkan aja cari yang lain. Ternyata mereka mendapati tidak ada orang yang paling bagus suara dan bacaan Qurannya kecuali beliau. Akhirnya tetap jadi imam, Pak. Pulang ke Madinah, para sahabat melaporkan kejadian itu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, imam yang engkau tunjuk dalam perjalanan tugas yang engkau berikan kepada kami itu selalu membaca surat Al-Ikhlas setelah membaca surat yang lain, setelah membaca Al-Fatihah, dan tidak pernah mencukupkan satu surat setelah Al-Fatihah. Kemudian Rasulullah mendengar. Rasulullah itu bijak, nggak langsung kemudian divonis tabayun. Ya, orang mukmin itu tabayun. Kemudian Rasulullah itu kemudian berkata kepada para sahabat tadi, saluhu li ayyi syai'in yasna'u dzalika. Kamu tanya sama dia, kenapa dia selalu melazimi surat Al-Ikhlas di dalam setiap rakaat dalam salatnya? Para sahabat melaporkan itu kepada sahabat tadi, ditanya dia, kenapa sih kamu selalu membaca surat Al-Ikhlas? Rasulullah nanya, nitipkan pertanyaan itu melalui kami. Perhatikan, sahabat itu menjawab, li'annaha sifatur rahman wa ana uhib an aqra'aha. Karena sesungguhnya di dalam surat Al-Ikhlas itu ada sifat-sifat Allah, dan saya senang membaca surat-surat, dan saya senang membaca sifat-sifat Allah pada surat Al-Ikhlas. Ketika jawaban ini dibawa kepada Nabi, perhatikan komentarnya Rasulullah. Akhbiruhu bi annallaha yuhibbuhu. Katakan kepadanya Allah telah jatuh cinta kepadanya karena dia membaca surat Al-Ikhlas. Karena dia cinta sama surat Al-Ikhlas, Allah pun jatuh cinta kepadanya. Nah itu kan beda, Pak, dengan surat yang lainnya. Ya, makanya sunahnya kita ini kalau sholat setelah surat Al-Fatihah, kita membaca surat yang lainnya, sesekali boleh kita sambung dengan surat Al-Ikhlas atau membaca surat Al-Ikhlas saja. Tapi saya yakin insya Allah, walaupun bapak-bapak belum tahu hadis ini, insya Allah bacanya surat Al-Ikhlas. Tapi bukan karena tahu dalilnya, tapi karena tidak ada pilihan surat yang lainnya. Nah itu makanya mulai sekarang dirubah niatnya itu karena ingin mendapatkan cintanya Allah. Itu beda, Pak. Makanya kita berdoa dengan surat Al-Ikhlas beda dengan kita berdoa pada surat Al-Baqarah, beda. Makanya Rasulullah pernah masuk Masjid Nabawi, mendengar ada seorang sahabat itu doanya gini, Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu alla ilaha illa anta al-ahadu samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu dengan meyakini bahwasanya engkau adalah satu, tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan engkau adalah tempat bergantungnya setiap makhluk, dan tidak ada yang menyamai apa yang engkau miliki. Kata Rasulullah, kalau ada orang yang berdoa dengan semacam itu, ketika Rasulullah mendengar sahabat itu berdoa dengan doa surat Al-Ikhlas, perhatikan, Nabi berkomentar, idza tu'iya bihi fa'ajaba, idza su'ila bihi fa'ata. Kalau Allah itu diminta dengan doa memakai surat Al-Ikhlas, pasti Allah kabulkan. Kalau Allah dimohon dengan surat Al-Ikhlas, pasti Allah akan memberikan. Makanya sunahnya kita kalau berdoa itu apa? Salah satunya tawasul, memakai perantara dengan surat Al-Ikhlas. Jadi kalau misalkan kita minta rezeki yang halal,
Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu alla ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, itu dikabulkan. Ini kisah saja, Pak. Dulu saya, sebelum saya itu punya keturunan, belum punya anak, kalau saya minta rezeki anak, selalu tidak pernah lepas membaca surat Al-Ikhlas untuk menjadi tawasul saya meminta keturunan kepada Allah. Masya Allah. Dan ternyata Allah kabulkan. Sekarang istri saya akan melahirkan anak yang ke-6. Nah, itu. Maka itu keajaiban surat Al-Ikhlas. Antum harus siap-siap ya kalau pakai surat itu anak 6. Insya Allah. Maka itu yang kita pahami. Artinya, dari rangkaian keterangan yang saya sampaikan dari awal tadi, saya cuma ingin menyampaikan kepada antum, kedudukan surat dan kedudukan ayat itu tidak sama. Jadi kalau saya memakai materi kitab yang saya akan gulirkan kepada antum dengan mengatakan tafsir ayat-ayat pilihan, itu berarti tidak ada masalah secara syar'i. Menggunakan kata ayat-ayat pilihan itu tidak salah, berarti itu diperbolehkan berdalil kepada surat Al-Baqarah 106, dan itulah yang menjadi alasan kita kenapa kita menggunakan kata tafsir ayat-ayat pilihan. Paham ya? Karena hari gini tuh, zaman gini tuh banyak sekali fitnah, sukanya mencela, menghujat di belakang kita. Makanya semuanya harus clear dan harus jelas. Setelah kita memahami kenapa kita memberikan tafsirnya, setiap bulan nanti adalah tafsir ayat-ayat pilihan. Nah, sekarang kita harus tahu alasannya apa sih Ustadz kok memilih tafsir? Karena materi yang lain sudah disampaikan oleh Ustadz yang lain. Nah, itu enggak alasan. Itu alasan remeh dan recehan. Tapi ternyata kemudian kita mendapati ada beberapa alasan kenapa kita memilih tafsir ayat-ayat pilihan. Dan antum harus paham apa itu motivasinya, supaya kita paham nanti berkomitmen untuk terus datang, supaya kita memahami dan mentadaburi setiap ayat-ayat yang kita kaji, supaya melahirkan petunjuk pada kehidupan kita. Ada beberapa alasan kenapa kita memilih kajian tafsir. Yang pertama, karena sesungguhnya yang pertama, para ulama memberikan rekomendasi kepada kita. Rekomendasi yang disampaikan kepada para penuntut ilmu. Saya kemarin sampaikan dalam materi Tazkiyatun Nafas, mungkin masih pada ingat. Maka sesungguhnya kita harus paham, para ulama memberikan rekomendasi bagi setiap para thalibul ilmi, para penuntut ilmu. Kalau mereka ingin belajar dan ingin untuk mempelajari tentang agama ketika mereka menjadi pemula, maka sesungguhnya ada 3 cabang ilmu yang harusnya mereka pelajari dulu sebelum mempelajari yang lainnya. Apa 3 macam ilmu yang harusnya dipelajari oleh setiap thalibul ilmi ketika pertama kali mereka belajar, supaya betul-betul fokus kepada skala prioritas yang diutamakan lebih dulu. Jangan sampai belajarnya itu berantakan, kemana-mana ngacuk, tapi tidak sistematik. Belajar itu jangan enggak sistematik, akhi. Kasihan umur, kita ini berpacu dengan ajal dan berpacu dengan kematian kita. Makanya para ulama kemudian menyampaikan, kalau kita pengen belajar, ketika kita menjadi penuntut ilmu, yaitu adalah pemula, for beginner, maka sesungguhnya ada 3 macam yang harus kita pelajari secara sungguh-sungguh dan maksimal. Baru kalau 3 perkara ini sudah kita pelajari, baru kita nanti belajar yang lainnya. Apa yang pertama? Akidah dan tauhid. Akidah tauhid itu yang pertama. Kenapa kita belajar akidah tauhid? Karena akidah itu yang menjadikan syarat sahnya keimanan kita dan ibadah kita dapat diterima oleh Allah. Dan kita harus paham, untuk mendapatkan surga tidak hanya butuh yang baik, tetapi butuh yang benar. Karena baik ditentukan dengan akhlak, yang benar itu ditentukan dengan akidah yang benar dan tauhid yang lurus. Allah tidak hanya meminta yang baik, dan Allah tidak pernah memasukkan yang baik langsung ke dalam surga sampai dia benar. Makanya indikator benar itu dengan akidah. Orang kalau baik tapi tidak paham akidah, tidak bisa masuk surga. Masa Ustaz? Iya. Mana dalilnya? Abu Thalib baik. Tapi semua kebaikan Abu Thalib tidak ada harganya di sisi Allah, dijadikan bagikan debu yang berterbangan tidak ada sisanya.
karena kebaikan Abu Thalib tidak disertai dengan kebenaran ketika dia berakidah dan bertauhid, memurnikan ibadah dia hanya kepada Allah. Kesalahan fatalnya Abu Thalib itu apa? Tidak mau benar dengan akidah, meninggalkan semua peribadatan yang salah selain Allah. Itu kesalahan fatalnya Abu Thalib. Berarti ketika kita paham, kita ini harus baik dan benar. Berarti indikator benar itu harus dipelajari. Karena apa? Karena untuk menjadikan diri kita benar itu tidak bisa diproses dengan ilmu laduni yang tiba-tiba kita paham sendiri. Tidak bisa. Harus belajar, harus mengkaji. Makanya itulah yang dimaksudkan dengan akidah dan tauhid. Antum harus belajar akidah dan tauhid, dan saya harap semoga Masjid MRKR sudah menyampaikan materi tentang akidah dan menyampaikan tentang materi tauhid, karena ini pionir yang pertama, syarat yang pertama supaya kita tidak tersengat dengan kesyirikan dan kekufuran. Karena apa? Kebodohan kita ketika tidak ngerti dagang yang benar itu masih bisa dimaafkan. Kebodohan kita kalau tidak bisa sholat istikharah masih bisa dimaafkan. Kebodohan kita ketika kita tidak mengerti haji yang benar itu masih bisa dimaafkan. Tapi maaf, kebodohan dalam akidah sebagian besar para ulama tidak dimaafkan. Karena itu harusnya menjadi kewajiban pertama sebelum dia belajar apapun dalam kehidupan. Makanya harus belajar akidah dan tauhid. Yang kedua, ketika kita kemudian mempelajari akidah dan tauhid, yang kedua para ulama lalu menyampaikan apa yang kedua yang harusnya kita pelajari sebagai seorang thalibul ilmi. Yang pertama, yaitu yang kedua adalah tazkiyatun nafas. Kenapa tazkiyatun nafas harus kita pelajari? Untuk menjadikan ilmu yang kita dapatkan itu menjadi lembut dalam perkataan dan perbuatan kita. Karena tazkiyatun nafas upaya membersihkan hati, tazkiyatun nafas upaya membersihkan jiwa, supaya setiap ilmu yang kita dapatkan tidak menjadikan kita jumawa, dan tidak setiap ilmu yang menjadikan kita belajar itu menjadikan kita sombong dan merasa tinggi di antara yang lainnya. Kenapa sih ada orang paham akidah tapi dia jumawa dan sombong, Ustaz? Ya ini, kadang-kadang tazkiyatun nafasnya tidak dipelajari. Kadang-kadang kita dapatkan orang terus mendatangi majelis taklim tetapi tutur katanya buruk kalau sudah berkaitan sama orang lain. Itu disebabkan hatinya tidak dibersihkan, jiwanya tidak dibeningkan. Kalau kemudian sudah semacam itu, ya parah. Akhirnya apa? Bisa jadi ana dan antum kalau tidak mempelajari tentang penyucian hati dan penyucian jiwa, bisa jadi dohirnya kita kayak walinya Allah tetapi hati kita kayak walinya setan. Kalau dilihat orang, memukau, mempesona, tapi yang tersembunyi di hatinya buruk dan menjijikkan. Dan itu biasanya didapatkan kalau orang tidak mempelajari tazkiyatun nafas yang baik. Makanya yang kedua itu apa? Tazkiyatun nafas. Sufi dong, Ustaz? Tidak. Sufi itu ya tazkiyatun nafas itu, menyucikan hati dan jiwa kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, para ulama memberikan rekomendasi kalau kemudian kita belajar ketika kita menjadi pemula, maka diantara yang kita pelajari ketika menjadi pemula itu adalah kita mempelajari tafsir. Kenapa? Karena tafsir itu merupakan perkara besar sampai kita mengetahui kalamnya Allah. Karena sesungguhnya kalamnya Allah, firmannya Allah itu harus kita ketahui maknanya dengan benar. Dan kita tidak akan mengetahui makna yang benar dalam setiap kalam dan firmannya Allah sampai kita mengkajinya. Dan ini termasuk kewajiban kita terhadap tafsir. Makanya kewajiban kita kepada Quran itu apa sih, Ustaz? Kewajiban kepada kita Quran itu dua. Tilawah lafziyah wa tilawah hukmiyah. Kewajiban kita kepada Quran itu dua. Pertama, membacanya secara lafaz, yang kedua membacanya secara ketunduk. Membacanya secara lafaz, yang kedua membacanya secara ketundukan. Membaca secara lafaz itu bagaimana? Satu, membacanya. Dua, membaca artinya. Tiga, memahami tafsirnya. Dan itu kewajiban, Pak. Makanya akhirnya, karena tafsir merupakan salah satu rekomendasi kita untuk belajar pertama-tama di dalam Islam, dan itulah yang menjadikan kita harus mengkaji tafsir. Karena tafsir itu merupakan tiga macam ilmu direkomendasikan oleh para ulama untuk kita pelajari sebelum kita belajar yang lainnya. Jadi sebelum kita belajar nanti tentang waris, tentang masalah fikih jenazah, sebelum kita belajar tentang ta'aruf, khitbah,
nadhor, talak, khulu. Nah, kita belajar dulu tentang tiga. Akidahnya benar, tazkiyatun nafasnya benar, dan kemudian yang ketiga yaitu adalah mempelajari tentang masalah tafsir. Ini alasan yang pertama. Karena saya dan antum sama, kita ini thalibul ilmi, berarti kita harus mengkaji tafsirnya. Saya ini belajar fakultas syariah 4 tahun, fakultas bahasa 3 tahun, totalnya 7 tahun. Itu pun belum habis membaca tafsir secara keseluruhan. Berarti masih banyak kewajiban kita yang tersisa. Karena Allah itu paling tidak suka setiap kalam dan firman-Nya yang Allah turunkan kemudian tidak kita tadabburi dan tidak kita fahami artinya. Itu yang pertama. Yang kedua, mau adzan berapa menit lagi di sini? Kalau tadi Bekasi, Bekasi itu memang lebih dulu dalam kebaikan biasanya. Di sini mau adzan dulu? Mana? Kenapa? Nanti punya, oke. Yang kedua, yang menjadi alasan kita mempelajari tafsir, kenapa kita memilih kajian tafsir ayat-ayat pilihan? Karena sesungguhnya definisi ilmu yang benar itu salah satunya ketika kita mengkaji tafsir. Jadi kalau bapak dan ibu ingin tahu orang itu berada di atas ilmu yang benar, jangan dilihat kepada kelompok, jangan dilihat kepada golongan. Banyak teman-teman kita yang suka mendefinisikan kebenaran itu berdasarkan kepada kelompok dan golongannya. Pokoknya kalau kelompok saya pasti benar. Makanya kalau kelompoknya yang ngajar, datang, duduk. Kalau bukan kelompoknya, pergi, meremehkan. Seakan-akan yang belajar itu tidak berilmu sebagaimana dia. Indikator kebenaran itu tidak dikembalikan kepada kelompok. Ini salah, ini proses orang fanatik. Orang fanatik kayak gini tuh susah diajak ngobrol, Pak. Makanya saya sampaikan nasihat baik ya. Kalau sama orang fanatik itu cukup aja kita interaksi, tapi tidak usah kemudian dialog. Kenapa? Susah. Ngomong sama orang fanatik itu susah. Lebih baik makan soto mamat, Pak, daripada kita ngobrol orang fanatik. Karena orang fanatik itu atos, dimana-mana kita mau ngomong apa aja dalilnya tidak ada yang benar. Karena menurut dia dalil yang paling benar itu ya datang dari kelompoknya. Ya. Maka definisi ilmu yang benar, kalau bukan kepada kelompok dan bukan golongan, berarti dikembalikan kepada apa, Ustaz? Definisi ilmu yang benar itu karakteristiknya ada tiga. Ya, karakteristiknya ada tiga. Jadi kalau antum mendapati ada Ustaz, siapapun itu, antum baru kenal, tidak baru kenal, kalau dia memiliki tiga sifat ini melekat pada dirinya, berarti dia memiliki ilmu yang benar. Satu, ta'dhimun nusus. Ustadz dan pemateri yang menyampaikan ilmu kepada kita menyuruh kita untuk tunduk dan patuh. Nyuruh kita tunduk, patuh terhadap kitabullah dan sunnah. Jadi kalau ada orang kok tiba-tiba menyuruh kita, ini ayat ini ayo kita kritik, no. Ayat ini tidak sesuai dengan konteks Indonesia, konteks Nusantara tidak cocok. Nah itu sudahlah, Pak, pamit aja pergi. Kemudian kita makan mie ayam insyaallah lebih baik daripada menghadapi orang yang mengajak kita untuk mengkritik kitabullah dan sunnah. Yang kitabullah dan sunnah kok dikritik, terus siapa yang lepas dari kritikannya kalau kitabullah dan sunnah sudah dikritik? Nah itu yang pertama. Jadi kalau ada ustadz siapapun dia, lulusan Yaman kek, lulusan Indonesia, lulusan Saudi, lulusan Madinah, lulusan Mesir, kalau dia kemudian menyuruh kita untuk tunduk dan patuh, contreng, berarti tanda ilmu yang benar dia miliki. Yang kedua, indikator ilmu yang benar itu adalah ketika dia tidak mengkondisikan, tidak menyuruh, dan tidak memerintahkan antum, saya sebagai muridnya dan jamaahnya untuk memakai hadis palsu. Oh, enggak apa-apa pakai hadis palsu, enggak usah memperdulikan masalah riwayat hadis. Nah, itu sudah kayak gitu, hati-hati, Pak. Kenapa? Hadis itu beda-beda. Ada hadis palsu itu banyak. Kalau mengamalkan hadis dhaif, betul masih ada perbedaan para ulama dan kita hormati itu. Tapi yang saya sampaikan, dia menyuruh kita untuk menggunakan hadis palsu. Nah, tinggalin itu. Yang ketiga, indikator ilmu yang benar itu apa? Ketika menyampaikan tafsir, maka dia sampaikan tafsirnya itu tafsir yang benar.
Dia tidak menggunakan tafsir, kalau dia menggunakan ayat menjadi dalil, dia tidak menggunakan logika dan berpikirnya untuk menafsirkan apa yang dia sampaikan. Kenapa? Karena ayat tidak bisa dilogika. Ayat tidak bisa dinalar dengan perasaan. Ayat tidak bisa kemudian dipikir menurut kesimpulan akalnya. Tidak bisa kayak gitu. Ayat itu turun kepada Nabi, dan yang tahu maksud dari setiap ayat ketika diturunkan, yang tahu itu Nabi, diajarkan kepada para sahabat. Makanya kita ngambilnya sebagaimana yang dipahami para sahabat Nabi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti Anda dulu salat dulu atau kajian dilanjutkan? Dilanjutkan sebentar, boleh? Nanti kemudian setelah itu kita salat Isya. Emang boleh Ustaz kayak gitu, ada dalilnya enggak? Ada. Rasulullah dalam beberapa kesempatan ketika kemudian beliau menganggap ada urusan yang penting, kadang-kadang beliau mengakhirkan sholat isyaknya itu sampai malam. Makanya sampai para sahabat itu kadang-kadang sampai tertidur, sampai kepala mereka itu naik turun karena menunggu lamanya Rasulullah ketika sholat isya. Kita sih tidak akan mengundurkan isyak sampai tengah malam, Pak, enggak, insya Allah. Pertama saya harus pulang ke Bekasi, yang kedua juga tidak sepanjang itu. Kita mungkin panjangnya 10-15 menit, setelah itu nanti kita sholat. Anda dulu, setelah itu kita lanjutkan kajian sebentar. Bismillah, bismillah. Terus. Kita lanjutkan sebentar. Jadi indikator ilmu yang benar itu tidak boleh dikembalikan indikasi kebenaran itu kepada kelompok dan golongan, tapi harus dikembalikan kepada indikator-indikator dengan karakteristik yang dimiliki para pemilik kebenaran. Jadi para pemilik kebenaran itu tidak sempit, para pemilik kebenaran itu luas. Dengan komitmen 3, 1, dia tunduk dan patuh kepada kitabullah dan sunnah. Dia yang kedua itu tidak menyuruh kita dan mengkondisikan kita memakai hadis palsu, dan yang ketiga memakai tafsir yang benar. Kenapa kita harus menyampaikan indikator ilmu yang benar dan indikator kebenaran itu dikembalikan kepada tafsir-tafsir yang benar? Karena sesungguhnya kita juga harus paham penyimpangan dan kesesatan itu bukan karena tidak punya dalil, tapi penyimpangan dan kesesatan itu adalah memiliki dalil tetapi dalilnya tidak dipahami, tetapi dalilnya tidak sebagaimana yang dipahami oleh Rasulullah dan tidak sebagaimana yang diajarkan kepada para sahabat. Karena yang namanya ayat, ikhwan, antum harus paham, yang namanya ayat itu bisa dibawa kemana-mana tergantung orang yang ingin menafsirkan dan ingin memaknai ayat-ayat itu. Makanya ayat itu tidak boleh ditafsirkan sembarangan dan tidak boleh setiap orang itu memaknai ayat secara serampangan, karena ada pakemnya, ada pagarnya, bahwasanya tidak ada yang tahu setiap ayat kecuali Rasulullah, karena ayat-ayat itu turun kepada Nabi. Dan kewajiban kita mengembalikan setiap tafsir ayat-ayat itu dikembalikan kepada apa yang disampaikan oleh Rasulullah dan disepakati oleh Rasulullah. Makanya saya ambilkan contoh ya, banyak sekali sekarang itu orang-orang yang mereka itu kemudian ketika menyimpang dari agama itu punya dalil, tapi dalilnya itu disalahgunakan sesuai dengan pemahaman mereka. Contoh, ini kami ambilkan contoh. Kita mendapati di dalam contoh, orang yang mengatakan semua agama itu sama, yang kita sebut dengan ajaran pluralisme. Ajaran pluralisme itu yang mengatakan semua agama itu sama, itu kan bahaya, Pak. Bahaya betul pemikiran itu. Itu lebih berbahaya daripada dosa-dosa minum khamer, dosa-dosa yang lainnya. Tapi ketika mengatakan semua agama itu sama, kadang-kadang kalau kita dialog dengan mereka, orang-orang pluralisme yang mengatakan semua agama itu sama, padahal maaf ya Pak, setan aja nggak pernah menganggap semua agama itu sama, Pak. Benar. Mana dalilnya Ustaz? Setan itu kalau mendapati orang itu mau meninggal dunia, dalam satu riwayat itu setan itu ternyata nyekik kita, Pak, kalau kita akan meninggal dunia. Cuma kita yang sadar dan tidak sakratul maut tidak melihatnya. Orang kalau mau mati itu setan itu menggoda kita, lalu mengatakan ada setan dari kanan, setan dari kiri. Setan yang kanan mengatakan, masuklah kamu kepada Yahudi, kamu akan beruntung. Setan yang sebelah kiri akan berkata, masuklah kamu kepada agama Nasrani, kamu akan beruntung. Itu setan, Pak. Dari mana dalilnya? Dari Imam Ahmad ketika beliau menjelang kematiannya, beliau bercerita sama anaknya yang bernama Abdullah. Tadi ada dua setan mendatangi aku dari sebelah kanan dan sebelah kiri.
setan sebelah kanan memujukku untuk masuk Yahudi, setan sebelah kiri memujuk untuk kemudian supaya aku masuk kepada agama Nasrani. Nah, itu berarti setan kan tahu Pak, semua agama itu tidak sama Pak. Coba kalau setan semua agama sama Pak, setan mengatakan ya sudah apapun agamamu sama, kan gitu. Kalau setan mengatakan semua agama itu sama, setan aja tidak parah-parah gitu Pak. Sekarang kan Masya Allah ya, semua agama sama, zina boleh. Setan lagi bingung di kerajaannya karena karirnya kalah dengan manusia kalau sudah menyimpang. Maka kemudian kita mendapati bahwasanya ketika mengatakan semua agama sama, kita nanti akan mendapati dalilnya. Mana dalilnya? Dia baca surat Al-Baqarah 62. Innalladzina amanu walladzina hatu wan nasara wassabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Orang yang beriman dan orang Yahudi dan Nasara dan Sabiin yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka bagi mereka tidak ada ketakutan dan mereka mendapatkan pahala di sisi Allah. Surat Al-Baqarah 62 itu sering dibawa kemana-mana untuk menegaskan pemikiran, untuk mengatakan bahwasanya loh kan, orang beriman Yahudi Nasara itu sama di sisi Allah. Lalu ayat itu ditafsirkan dengan pemikirannya. Ketika dia mendapati yang menyimpang, kemudian dia cari dalilnya supaya yang menyimpang itu tampak benar. Padahal maaf ya Pak, kalau kita membuka tafsir, orang liberal itu akan tidak berkutik kalau kemudian kita sudah buka tafsir. Di dalam tafsirnya nanti kita akan mendapati surat Al-Baqarah 62 itu tidak bisa ditafsirkan secara berdiri sendiri. Tapi sesungguhnya surat Al-Baqarah 62 itu harus ditafsirkan dengan ayat-ayat yang lainnya. Contoh dengan surat Al-Bayyinah, innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Orang-orang kafir dari kalangan musyrik dan ahlul kitab, mereka dimasukkan ke neraka. Berarti ayat Al-Baqarah 62 jadikan orang pluralisme untuk menghalalkan perkataan mereka dan narasi mereka semua agama itu sama, itu kemudian salah kalau kita membaca tafsirnya. Karena ayat itu khusus berlaku sebelum Rasulullah itu datang menjadi Nabi dan Rasul. Setelah Rasulullah datang menjadi Nabi dan Rasul, maka ayat itu tidak bisa dibandingkan untuk menjadi hujah untuk kehidupan umat setelah Rasulullah itu diutus. Umat setelah Nabi harus beriman kepada Rasulullah. Kalau tidak beriman kepada Rasulullah, maka dia tidak akan pernah mendapatkan keselamatan dalam kehidupan di akhirat. Itu contoh Pak. Ternyata yang punya dalil belum tentu benar. Ya. Dan contoh yang paling sering saya ulang-ulang supaya kita gampang itu, ingat enggak kita dulu ketika kecil gitu ya. Ketika kita enggak punya SIM tapi kita takut ketemu polisi, teman-teman kita ngomong enggak apa-apa, pakai aja motornya. Nanti kalau ada polisi membaca summum bukmun umyun fahum la yubsirun. Bisu tuli buta dan tidak melihat. Dan betul pas kebetulan memakai ayat itu polisinya tidak melihat Pak. Bukan karena tidak dibacakan ayat itu, tapi memang polisinya lagi melihat yang lain. Tapi ayat itu akhirnya kalau kita pikir-pikir, oh iya juga ya. Begitu. Belum lagi kadang-kadang kita suka cocok-cocokkan Pak. Ada kejadian tanggal 17 jam 5 nanti dilihat surat ke-17 ayat yang kelima apa. Dicarikan, dicocok-cocokkan. Tidak bisa gitu dalam beragama. Dan itu akan menyebabkan banyak hal-hal yang kemudian rusak dalam kehidupan kita. Bahkan sudah saya sampaikan tidak, Ana pernah melihat ini, Ana pernah menjumpai orang petani Pak di Magelang. Ana pernah jumpai ada petani di Magelang, itu kemudian ketika waktu adzan sholat asar, saya ajak sholat asar itu dia bilang nanti, ya sudah silakan sholat dulu. Orangnya baik Pak, Masya Allah. Saya tidak menafikan kebaikan beliau, semoga Allah merahmati beliau. Ana ngobrol itu 2 jam, adzan asar datang, saya ngajak, ya Pak sholat Pak. Ya sudah sholat dulu aja Mas. Sholat saya, oh saya pikir, oh mungkin petani ini membayangkan pakaiannya kotor. Biasanya kan orang alasannya nggak mau sholat kan kotor Pak. Biasanya tukang batu di rumah kita kalau bangun rumah, ayo sholat. Ya silahkan aja Ustaz masih kotor gitu. Walaupun 6 bulan juga masih kotor aja biasanya. Tapi kemudian akhirnya ketika selepas sholat saya balik. Lu masih saya lihat beliau itu di pinggir sawah. Ngobrol lagi saya. Karena orangnya baik.
Setelah jam 5 saya ngomong, Pak, enggak sholat, Pak. Loh, sholat itu sebenarnya itu untuk apa sih, Dik? Dipanggil saya. Saat itu saya di Fakultas Syariah. Memang belum tamat. Saya ditanya, Pak, lu tujuan sholat untuk apa? Masya Allah, Pak. Akhirnya saya jawab, ya sholat untuk kemudian beribadah sama Allah, mengikuti sunnah Rasulullah, sholat itu tiangnya agama, bla 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 bla, saya sampaikan dalil-dalilnya. Disalahkan sama beliau, salah. Masya Allah, Pak. Mahasiswa Fakultas Syariah disalahkan sama Pak. Saya berkata, terus yang benar apa, Pak? Lu sholat itu, kata Allah, aqimis sholata lidzikri, tegakkanlah sholat untuk mengingatku. Berarti tujuan sholat itu ingat sama Allah. Kalau kamu sudah ingat sama Allah, tidak usah sholat. Pusing-pusing gitu, Pak. Nyebutkan dalil, coba, Pak. Nyebutkan dalilnya. Orangnya baik loh, kita bukan untuk menghujat. Kita ngambil pelajaran. Saya bilang, Pak, tidak gitu, Pak. Rasulullah saja ketika hari beliau meninggal dunia, hari Senin, subuhnya masih sholat. Kok tiba-tiba kita tidak sholat? Jawabannya muter-muter dan intinya apa? Rasulullah tidak ingat sama Allah, makanya sholat. Terus saya kemudian akhirnya agak terpancing, Pak, ngomong. Berarti nanti maghrib nggak sholat lagi, Pak? Ya tergantung, ingat atau enggak. Coba, Pak. Ada dalilnya. Tapi penggunaan dalil itu tidak tepat sesuai dengan konteks dan tafsirnya. Itu bahayanya, Pak, kalau tafsir itu tidak dipahami. Surat Al-Anbiya ini salah satu surat yang sering disalahgunakan itu. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak dibaca tafsirnya, Pak. Ayat ini dipakai secara serampangan sesuka-sukanya orang yang menggunakan ayat ini. Kalau ada orang pengin amar ma'ruf nahi mungkar, dilarang. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ada orang yang kemudian melarang orang yang berbuat maksiat, jangan dilarang. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Selalu memakai kata rahmatan lil alamin untuk kemudian menafikan kewajiban-kewajiban kita dalam dakwah dan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, itu kan salah kaprah itu. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin itu kalau kita baca tafsirnya, setelah datangnya Rasulullah, kaum-kaum yang dulu yang diadab oleh Allah itu habis, kayak kaumnya Lut, kaumnya Samud, kaumnya Musa, habis kalau Allah mengadabnya. Setelah adanya Rasulullah, Allah tidak lagi menggunakan adab istiqsal, Pak. Adab istiqsal itu adab yang menghabiskan semua orang. Sekarang adab itu diberikan kepada sebagian, disisakan sebagian. Itu rahmat karena adanya Rasulullah. Artinya rahmatan lil alamin itu apa? Artinya rahmatan lil alamin kalau antum melihat orang bermaksiat, dosa, cegah dia supaya menjadi rahmat baginya, supaya dia tidak memperbanyak perbendaraan dosa yang akan memberatkan dia di hari kiamat. Itu tandanya rahmat. Bukan dibiarkan. Ada orang hujat sahabat Nabi, dikafir-kafirkan sahabat Nabi, kita marah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Lo enggak boleh marah. Ada orang yang kemudian mengaku-ngaku ada Nabi setelah Rasulullah, kemudian kita marah, tidak ada Nabi setelah Rasulullah. Yang marah dikomentari, rahmatan lil alamin, rahmatan lil alamin. Kan gitu terus orang itu menggunakan ayat itu secara serampangan, Pak. Padahal dengan ayat itu sebenarnya orang yang mengaku Nabi palsu, orang yang mengaku Nabi setelah Rasulullah, itu tidak boleh dibiarkan. Kenapa? Supaya Allah tidak tambah murka ketika membiarkan itu. Itu namanya rahmat. Kalau bukan karena Nabi yang ngajarkan, mungkin kita tidak akan peduli dengan orang yang semacam itu. Itu artinya gitu, Pak. Makanya dengan adanya Nabi, orang yang berbuat dosa kita tahan, orang yang melakukan kesalahan kita nasihatin, itu namanya rahmat. Nah sekarang enggak, Pak, kata rahmat dipersepsikan menaut kemauan sendiri. Tidak pernah dibaca tafsirnya, tidak pernah dibaca perkataan para ulama tentang rahmatan lil alamin. Sampai akhirnya apa? Semuanya disalahkan dengan kata rahmatan lil alamin. Loh, sampai ada orang yang berjuang untuk menegakkan kalimatnya, disebutnya apa? Ini tidak rahmatan lil alamin. Itu kan salah kaprah. Dan ternyata ada dalilnya, tapi dalilnya tidak sesuai dengan konteksnya. Bahkan maaf ya Bapak dan Ibu, ingat gak kejadian ketika beberapa bulan yang lalu
ketika ada masalah homo, ketika ada RUU yang akan disahkan bahwasanya membolehkan homo, saat itu sempat mengundang polemik. Lo ada orang di stasiun nasional itu ngomong, lo perilaku homo itu ada dalam Quran. Disebutkannya surat An-Nur. Dia menyebutkan kata min ghairi ulil irbah. Min ghairi ulil irbah itu laki-laki yang tidak punya nafsu sama perempuan. Berarti dia itu sukanya sama laki-laki. Berarti Quran itu mengakomodir perilaku homo. Coba. Kalau orang kemudian tidak paham tafsir, mantok-mantok, oh ternyata boleh. Setan lagi Pak yang bingung, Pak lu kok malah boleh. Setan lagi yang bingung, Pak. Setan lagi yang pusing dia. Padahal kalau kita tafsirkan min ghairi ulil irbah, nanti dibuka surat An-Nur. Min ghairi ulil irbah itu laki-laki yang mereka itu memiliki banyak faktor yang menjadikan, maaf, kemampuan biologisnya itu jadi tidak bisa. Entah sakit, entah pernah terluka, entah apapun, akhirnya apa? Dia akhirnya tidak bisa untuk memiliki kemampuan biologis. Itu namanya min ghairi ulil irbah. Tidak ada laki-laki yang secara fitrah dilahirkan oleh Allah untuk senang sama laki-laki, itu tidak ada. Berarti kalau Allah itu menciptakan manusia yang punya kecondongan kepada laki-laki dan perempuan kepada perempuan, berarti hadisnya Nabi ketika Nabi mengatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah, itu hadisnya salah. Kenapa? Karena tidak semua anak itu fitrah, ada anak yang suka sama laki-laki. Padahal Nabi tidak mungkin salah. Salahnya itu apa? Ente baca dalilnya, ente baca ayatnya, tapi ente tidak membaca tafsirnya. Itu bahayanya kalau kita tidak membaca tafsir itu kayak gitu, Pak. Makanya maaf ya, kalau ada keluarga muslim mengatakan konsep keluarga ini apa? Sakinah, mawaddah, dan warahmah. Punya tafsir enggak? Enggak punya. Ah, ngimpi. Karena kemudian minimal referensi ke perpustakaan yang kita harus miliki itu tentang tafsir, Pak. Karena bisa jadi dibawa kemana-mana. Saya maaf ya, semoga Allah merahmati beliau ini. Ini saya luruskan aja. Ada seseorang yang saya lihat juga di televisi mengatakan, gimana kalau kita punya utang, kalau kita punya piutang sama orang, orang itu tidak mau bayar. Orang ini berkata, bacain surat Al-Lahab, usap-usap di kusen pintu dan jendelanya. Coba, kayak pertama saya bingung itu apa hubungannya Al-Lahab dengan kusen pintu. Dibaca, saya kaji itu. Tidak ada, Pak. Surat Al-Lahab itu cerita tentang Abu Lahab dan istrinya Ummu Jamil. Tidak ada hubungannya dengan hutang. Hal-hal semacam itu akan sering kita dapatkan. Makanya kemudian saya wajib mempelajari tafsir kembali. Bukan berarti saya tahu semuanya, enggak. Tapi kemudian disitulah kita paham, kenapa Ustaz kita belajar tafsir tiap bulan, Ustaz? Tafsir ayat-ayat pilihan, supaya betul-betul nanti kita mengetahui makna yang benar. Karena sesungguhnya diantara makna yang menyimpang itu dia punya dalil ayatnya, tetapi ayatnya tidak sesuai dengan konteks yang dipahami sebagaimana yang diajarkan Rasul, Pak. Karena banyak orang itu suka-suka untuk menafsirkan Al-Quran sekarang. Contoh, alif lam mim, ada yang mengatakan alif lam mim itu Allah, lam, Jibril, mim, Muhammad. Padahal kalau kita baca, tidak ada itu. Coba kalau alif lam mim kayak gitu. Nah, tanya aja yang lain, Pak. Kaf, ya, ain, sod. Bingung dia jawabnya apa. Dan itu harusnya kita pelajari. Makanya, karena kita bodoh, saya bodoh, kita belum ngerti semuanya, ayo kita pelajari ayat-ayat pilihan. Dan itulah motivasi kita. Kenapa Ustaz memilih materi kitabnya tafsir ayat-ayat pilihan? Supaya kita mendapatkan indikasi ilmu yang benar, dan kita akhirnya mengetahui bahwasanya salah satu rekomendasi ilmu yang disampaikan oleh para ulama, salah satunya adalah mempelajari tafsir, selain kita mempelajari tauhid dan tazkiyatun nufus. Saya tidak tahu nih di MRKR sudah siapa kepada belajar akidah, alhamdulillah semoga sudah belajar, tazkiyatun nufus kita belajar, kemudian tafsir yang kita belajar. Bareng-bareng kita kaji apa yang kemudian disampaikan oleh Allah untuk menjadi petunjuk dalam kehidupan kita. Barakallahu fikum, ini yang dapat saya sampaikan. Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan. Namanya juga baru mukaddimah. Jadi nanti aja ketika sudah masuk kepada pembahasan ayat, baru kita nanti membuka tanya jawab di antara kita insya Allah. Untuk bulan depan, karena tafsir ayat-ayat pilihan, maka saya menyampaikan khusus untuk surat Al-Fatihah, kita kaji semuanya. Karena ayat itu sering kita baca berulang-ulang. Kita akan sampaikan ringkasnya saja, poin-poin besarnya saja.
Karena kalau nurutin tafsir detailnya surat Al-Fatihah itu bisa mungkin setahun, Pak, kalau mau kita selesaikan. Tapi kita bicara poin-poin besarnya saja, baru nanti itu setelah itu surat Al-Baqarah kita pilih. Kadang-kadang ayat 10 kita pindah langsung ke ayat 15, ayat yang ke-20. Jadi akhirnya sistematik. Nanti kalau kita ditanya, sudah belajar apa saja? Tafsir. Ayat apa saja? Ayat ini, ayat ini, ayat ini, ayat ini. Dan enak, Pak. Kita tidak perlu mengulang yang sudah kita pelajari, tetapi kita langsung belajar kepada yang belum kita pelajari. Barakallahu fikum. Ini yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan hari ini. Sunnahnya itu kalau habis isya ketemu keluarga, kumpul, ngobrol. Makanya saya harus cepat ketemu dengan keluarga saya. Jadi saya harus kumpul, ngobrol dengan istri saya. Bapak juga lekas bertemu dengan keluarganya. Semoga Allah memberkahi. Salam takzim saya kepada setiap anggota keluarga yang Bapak dan Ibu cintai. Semoga kita dipertemukan di dunia, bertetangga di surga. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Untuk tafsirnya, tolong nanti dibawa saja tafsir Ibnu Katsir. Di mana mendapatkan tafsir itu, Ustaz? Yang pasti di toko buku. Jangan di toko terdiri. Tidak ada. Toko buku tolong dibeli minimal jilid yang pertama. Semoga Allah memberkahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.